like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Kedai yang begitu. Oke, teman-teman, kita wawancara sekarang. Halo, selamat malam, selamat datang di Warung Kopi Sederhana, atau lebih dikenalnya adalah Kedai Jack Barta. Alamat kami di Jalan Pongtiku, Poros Makaleran Tepao, nomor 76, lebih tepatnya di depan kantor BP Dasadang atau kantor Golkar. Jadi kami di sini menyiapkan kopi dan menu rumahan, prasmanan. Jadi bagi teman-teman yang muslim, biasa kan agak sulit untuk mencari makanan yang halal. Dan kebetulan kami adalah asli muslim Toraja dan menyiapkan makanan rumahan yang halal. Oke. Datang, harus datang ya kalau ke Toraja. Sejak kapan berdirinya ini? Dari 2019. Iya. Dari 2019. Jadi oke, teman-teman, jadi bagi teman-teman yang sulit menemukan menu-menu rumahan, silakan menghubungi yang ya, saya bisa nomor WA atau kontak di 0813-4466-9808. Ya, oke teman-teman, nanti saya tampilkan di ini ya, di deskripsi. Jadi bagi teman-teman ada waktu atau ada berlibur di Toraja, bisa mampir makan siang di tempat kami. Terima kasih. Teman-teman, situasi kedai ya, Jemparto,
bisa mengunjungi kedai ini. Dan kebetulan juga ada ini ya, souvenir-souvenir teman-teman. Ini jangan ada, saya lihat ini adalah souvenir-souvenir ini. Ya, dari Bali, dari wow. Ya kumpul-kumpul lah dari Bali, dari Surabaya, dari Jogja. Ini seperti ini batiknya, batik dari Solo ini. Saya bawa beli langsung dari Solo. Baju-bajunya kebetulan ini tinggal sisa-sisa. Ini asli original, ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar juga ada, dari Jogja ada. Nah, ini parfumnya Victoria Secret. Ini asli dari Victoria Secret Beach Swap Bali, dan ada parfum Sarah juga. Ini dijual ya? Iya, dijual. Jadi awalnya berdiri ini jadi menjual ini dulu ya. Awalnya sebenarnya warung kopi. Oh, memang warung kopi ya. Ya karena hobi juga, sering jalan-jalan dan kebetulan banyak teman-teman ya sering just tip, jadi sekalianlah saya bawa langsung beli. Nah, dan ini juga ada, saya lihat ini tas, ada kopi, ada waist bag, terus ada nggak boleh sebut yang ini, soalnya ini nggak boleh dijual di mana-mana. Oh, gitu ya. Ya, hanya sebagai topi, pajangan saja ya. Ada sendal. Nah, okay. Untuk alat masaknya ya seperti ini. Nah, inilah teman-teman. Nah, ini kan jarang nih dapat piring-piring yang. Nah, ini piring. Makanya ini tempo dulu. Tempo dulu. Jarang ditemukan ya teman-teman. Jadi rugi teman-teman kalau tidak mengunjungi di sini ya. Yes. Oke. Okay. Yes. Oke, okay, teman-teman. Saya rasa cukup kali ini ya video saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkunjung ke kedai ini dan menikmati makanan prasmanan. Oke, okay, teman-teman, itulah tadi ya wawancara kita di kedai ini. Teman-teman ada waktu dan suatu saat nanti berlibur di Tanah Toraja ini, Anda bisa mampir menikmati kuliner rumahan. Oke, saya pamit teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, konten-konten Arjuna. Dan bagi teman-teman yang hobi mancing, jangan lupa kunjungi juga hobimu juga hobi. Ya, begitu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita.